Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Temen abang lagi itu. Kalau Neng lihat gininya, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu kulkas kalah lebar yang dia. Itu lebar banget. Ya abang mah masih di Jakarta mah masih single di mana? Ya ilah, ini kan ya mana tuh anak ada nggak? Nggak ada sih, Bang. Iya, iya. Tapi siapa tahu Bang umpetin. Apaan? Nggak ada pokoknya. Pokoknya. Apaan sih, Bang? Kalinya punya bini. Kayak bilang apa? Itu Bang Kome punya teman tapinya selebar kan. Kalau tambah 1 hektar. Sebentar. Enggak, kamu mah langsing, Neng. Mbak, ngapain kemari? Mbak bisa kemari sih. Untung tuh ya, si Kome ngasih tahu aku ya kalau kamu suka selingkuh ya. Pelajaran sama kamu. Iya, masa gue lagi mandi kembang, gue boleh ngopi. Enak banget ya? Enak. Beli mana atuh? Mana atuh, lo kagak bilang lo tidur aja. Ya iyalah, kan kita narik berdua, Bang. Berdua dari mana? Abang sama saya. Gue sama lo gak berdua. Berapa? 1,5. Berdua dari mana? Apa? Lagi dikit, emang kerupuk. Mas, tempat itu. Enak mana udah tinggal segini. Itu tadi lupa kita. Apaan? Bantu bunyi gerigi-gerigi aja. Penumpang daripada lompat. Kenapa emang? Kira tikus lo keinjak. Lu yang keinjak? Udah gampang, ntar gue yang urusin. Baru ban bunyi. Biasanya? Udah sono. Yang di sono kan yang ini? Udah beli aja sono. Tukangnya juga suka ngider-ngider. Ah, dilongok. Harum ya, harum ya. Emang ada yang mandi apa? Benerin tuh. Ya, baru ban bunyi aja. Aduh, buat ininya nyoloknya mesti pakai koas. Udah. Iya. Abisin enak. Abisin. Abisin enak. Abi awin ya. Eh? Omi kau kayaknya kental banget gitu rasanya. Gimana enggak kental, orang oli gua buat ini roda. Lu bilang bunyi tadi. Naro yang benar dong. Kalau mau bunuh orang, bunuh aja sudah.
sana terus. Elunya aja. Abang naruhnya yang benar. Nih, pegang. Sekarang kita baru ngopi yang benar. Minum. Kopi di mana? Plastik. Nih gua keluarin, Ya cita-cita mah boleh tinggi dong. Gua mah dulu pengennya jadi menteri pertanian, kenapa jadi gua jadi kang kebon pas kenal sama lu? Sebalik gimana? Serabang, harusnya saya udah jadi menteri penerangan gitu, Bang. Penerangan enggak ada hubungannya sama tanaman. Bagian sekarang mana ada menteri penerangan? Jarang nonton TV lu. Ale terjelembab sama Abang. Jelembab. Terperosok lu. Mana yang punya rumah pelit banget lagi? Iya. Ngapa emangnya? Iya, udah sering apa? Gasper pitung ngapain? Gua sedok muka lu nih. Sini tenaga ya. Menggel. Lu dari dulu masih miskin aja hidupnya. Kagak berkembang-kembang. Padahal ngurusin kembang ya, tapi masih begini-gini aja, kagak berkembang-kembang. Kang kebon, lu lihat tuh penampilan gue, celana gue, baju gue, muka gue beda. Bukan spanduk pilkada nih, kang. Saya tuh jahit. Meng, kalau gue lihat dari muka lu nih, aduh, meng. Apaan? Lu kayaknya mesti jangan ngomongin muka deh, parahan juga lu. Muka lo kalau kata Reni gak bisa dicak lagi. Segitu-segitu aja. Kan paling gak muka gue seger, pres. Terus gara pala lu kasih trotoar ya, tengah-tengahnya. Pres dari mana? Pres gue gak kayak muka lu. Emang KTP lu di pres. Acara lu tuh. Tau lakuan lu. Lu ngapain? Itu segala lu megang begitu-begituan. Lu ngerti gak lu? Ngerti gue. Masa kagak ngerti sih orang gue megang begini, masa kagak ngerti? Meng, gini deh. Nah, gua sebagai temen nih, gua kesian nih ngeliat lu nih. Masih kesian, begini nah. Aja, masih ya ampun. Lu ngurusin beginian, kebon. Kagak ada duit nih, Meng. Paling-paling lu gaji juga 200 ribu sebulan. Lu pake buat nonton dangdutan, abis. Dangdutan abis, sok tau. Dangdutan jajan. Emang lu udah enggak? Wesh. Kalau gua nonton dangdutan juga, dangdutannya beda dong tepatnya. Kagak di lapangan lagi, tapi udah di dalam gedung, di studio. Studio nonton dangdutan. Biji karet. Barbar gitu. Gini. Udah gak jadi kang kebon lagi? Udah kagak jadi kang kebon. Gua sekarang ini hidupnya udah sukses. Gua sekarang jadi seorang pebisnis. Iya, enggak kayak lu. Supirnya juga tuh bisnis. Ada, ini bisnis gue ngendalin. Karena bisnis gue emang lu masih mainin tanah aja kayak cacing. Suka ngomongin makanan lu sendiri. Bisnis apaan? Gua lagi bisnis. Bisnis tanah. Lu mau enggak gua kasih orderan nih? Kalau lu ada yang mau beli tanah, lu bilang ke gue, lu hubungin gue, telepon gue gimana? Oh itu komisinya gede. Wah, ini sama temen nih komisinya ini gede deh, pokoknya gede. Mau jutaan dong begitu? Iya jutaan. Lu sekali dapat juga begitu? Sama, sekali dapat begitu. Makanya gue bisa begini nih sekarang itu, punya handphone banyak. Kan juga udah nih, Emang gak cocok aja tetap. Lu kalau mau, paling kalau mau cocok. Kalau jangan tangan panjang begini. Yeah, mesti jangan-jangan begini ya. Orang kaya itu, orang kaya. Kaya apa? Kayak gundukan pasir. Cocoknya pakai kain kapan nih? Kapan? Emang gue nindah aja. Ini bener gak nih komisi gede nih? Gue gede, bener. Masa saya bohong sih? Berapa nomor lo? Nomor gue 0-8569-561-75-3717. Deh, tuh, kalau hubungin itu. Kalau itu nggak bisa dihubungin, lu bebe gue, ya? Sambal tumpah. Ntar lo kan hubungin. Oh bener lo, komisi gue ya? Iya, komisi gede ya. Dul, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
gue demen, gak ada perubahan. Bener banget. Tetap kalau pergi assalamualaikum. Assalamualaikum. Man datang nggak assalamualaikum? Iya, pelanggan kok. Ayo bang, order buat kita. Nggak nyangka dul. Iya. Mujair bisa begitu. Jadi lagi rame. Iya. Tapi kita juga bakalan kayak gitu deh. Iya, otomatis. Kalau kita bisa bisnis seperti itu. Iya, otomatis lah lebih dari dia malahan kita. Iya. Iya. Kita kalau dipakein baju gitu lebih keren. Iya. Langsung dalamnya face off Singapura. Oh, face off gimana? Operasi plastik Singapura. Face off mah dibongkar. Oh iya. Saya lagi nyari tanah. Anak kecil nggak boleh lihat gituan. Kalau pisauan. Ngapa? Orangnya mana? Ini. Waduh. Saya pikir kekeran Jepang. Waduh. Ada apa? Ini. Pepatah mengatakan. Apa tuh? Insana incorporasan. Kok insana incorporasan? Di dalam jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang kuat. Maksudnya apa? Enggak ada hubungannya. Enggak, maksudnya apa yang tadi diomongin si Mamat? Iya, akhirnya ada pucuk cicilan yang tiba. Ibu mau cari tanah? Kebetulan kita punya beberapa macam tanah. Ya Bu ya, tanahnya subur. Kemarin tongkat nenek-nenek ketinggalan, numbunyi rambutan. Wah itu memang tanah udah subur banget. Kakek-kakek jongkok, saya siram, jadi numbu duren. Satpam, lagi duduk, saya siram. Siram jadi apa? Ngomong. Orang belum waktunya ya? Kebetulan saya tuh suka nanam-nanam pohon, Pak. Jadi saya butuh tanah yang subur. Oh, iya, kebetulan sekali. Untuk tanaman ya, Bu ya? Bukan untuk ngubur ya? Kali. Ibu senyumnya saya nggak kuat. Iya. Tunggu sebentar ya, Bu ya. Mau ngapain? Handphone. Oh, iya. Gue kering tuh colokannya. Halo, Mat. Sini, Mat. Ada ini. Ya? Yeah. Lu datang sini. Ya. Yeah. Jangan lupa komisi. Ya, yeah. Siap. Sip. Tunggu, Bu. Orangnya nanti sini. Dia memang bagian ngurus-ngurus. Masih anak buah saya juga sih. Iya. Yeah. Saya suruh nyangkul aja belum pada kelar dia orangnya. Dia memang seorang. Iya. Ah, lu lama amat sih. Ah, pakai babak gitu ntar sini. Nih. Ini ibu perlu tanah yang banyak. Bisa enggak banyak? Oh, bisa. Oke, sip. Tempatnya ya, Pak? Mungkin bisa sekarang jalan. Sekarang kita lihat. Oke. Okay. Mat, oh. Kita naik mobil ibu. Oh, enggak perlu. Enggak perlu naik mobil. Kok enggak perlu? Mau cari tanah kan? Oh, dekat. Mau cari tanah kan? Hah? Iya, tenang. Iya. Oh, iya. Udah buruan, ayo ikut ibu. Tenang gimana? Nah, ini dia. Tanah mudah terjangkau, langsung kelihatan tuh. Hah? Maksud saya tanah yang besar loh, Pak, buat rumah, bukan. Ini tanah di ember. Aduh. Iya, Bu. Wah. Wow. Ibu jadi enggak jadi. Ya siapa yang beli? Tanah. Begini dong. Nah, kata bisa bilang tanah. Tanah apaan? Ini tanah kan? Ya tanah ya bukan emberan begini.